subscribe to my channel, and also press this bell icon. Mana tak ada yang larang, hidup terasa ringan tanpa beban, uang belanja tak jadi fikiran. Oh bujangan, 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 bujangan. Enaknya kalau jadi bujangan, hidup bebas bagai burung terbang, kantong kosong tidak jadi persoalan. Susahnya menjadi bujangan, kalau malam tidurnya sendirian, hanya bantal guling sebagai teman, mata melotot pikiran melayang. Oh bujangan, 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 bujangan. Susahnya kalau jadi bujangan, hidup tidak akan bisa tenang, urusi segala macam sendirian. Asalkan jangan suka jajan. Oh, tidak boleh hidup membujang, kalau untuk bebas berkencan dengan gonta ganti pasangan. Kalau memang semuanya sudah mungkin, tentu lebih baik kawin, karena bahayanya hidup sendirian, berat menahan godaan. Katanya enak menjadi bujangan, kemana-mana tak ada yang larang, hidup terasa ringan tanpa beban, uang belanja tak jadi pikiran. Oh bujangan, 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 bujangan. Enaknya kalau jadi bujangan, hidup bebas bagai burung terbang, kantong kosong tidak jadi persoalan. Susahnya menjadi bujangan, kalau malam tidurnya sendirian, hanya bantal guling sebagai teman, mata melotot pikiran melayang. Oh bujangan, 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 bujangan. Susahnya kalau jadi bujangan, hidup tidak akan bisa tenang, urusi segala macam sendirian.
kalau mau melacur, eh harus pakai uang. Kalau mau berjudi, eh harus pakai uang. Mau mabuk-mabukan, eh harus pakai uang. Mau haram-haraman, eh harus pakai uang. Ternyata jalan ke neraka mahal harganya, walaupun mahal anehnya banyak yang suka. Melaksanakan zakat, hey! Hanya bagi yang mampu. Melaksanakan haji hanya bagi yang mampu. Mengerjakan sembahyang, hey! Tidak usah membayar. Mengerjakan puasa tidak usah membayar. Ternyata jalan yang ke surga murah harganya, walaupun murah anehnya banyak yang ogah. Karena dia memang berusaha. Kalau nanti ada yang masuk neraka, bukan karena Tuhan tak sayang hambanya. Semua terserah kita. Kalau suka melacur, penyakit akibatnya. Kalau suka tak jujur, tak akan dipercaya. Kalau suka mencuri, penjara akibatnya. Kalau suka berjudi, tak akan bisa kaya. Ternyata jalan ke neraka teramat susah, walaupun susah anehnya banyak yang maksa. Kalau suka sembahyang, hidup kan jadi tenang. Kalau suka puasa, sehat jiwa dan raga. Kalau suka sedekah, harta akan berlimpah. Kalau suka beramal, teman akan bertambah. Ternyata jalan yang ke surga teramat indah, walaupun indah anehnya banyak yang ogah. Jangan lagi pungkiri apa yang
darmo dil mera. Itu tujuan banyak manusia. Uang berlimpah, pakaian indah. Itu tujuan banyak manusia. Makanan dan minuman yang serba lezat, santapan yang selalu dicari. Rekreasi yang mahal serta memikat, hiburan yang selalu dinikmati. Makan minumlah, senang-senanglah dalam pesta kehidupan dunia. Hati ingatlah, gunakan pikir, bahwa pesta pasti kan berakhir. Dunia hanyalah tersinggahan dari sebuah perjalanan panjang. Dan tempat tertanam. Pesta pasti berakhir, 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 pesta pasti. Agama cuma di lisan, tak lagi
lagi diamalkan. Ketuhanan pada Tuhan cuma berupa slogan. Masih perlukah air mata untuk menangisi dunia yang selalu dilanda bencana, macam-macam malapetaka. Gempa bumi, banjir, badai, topan yang selalu membawa korban, dan juga ganasnya peperangan yang menghantui kehidupan. Seakan-akan di dunia tiada lagi keamanan. Seakan-akan di dunia tiada lagi ketentraman.